Halo, selamat pagi bersama Goromi dari Toko Batu Raden yang berada di Blok M Square, lantai basement, Blok C nomor 331. Jadi, Batu Raden sekarang sudah pindah toko ya. Jadi, area tetap di lantai basement, Blok C, dan posisinya tidak jauh dengan toko yang lama. Oke, di sini kembali gue akan mereview ada 3 piece batu unggulan origin dari Sri Lanka, yaitu batu-batu yang sangat legendaris. Di sini ada batu cat eye chrysoberyl dengan warna yang sangat bagus, yaitu warna yang bensin ya. Dan memiliki kualitas yang sangat bagus, dia tingkat kristalnya sangat bagus sekali. Dan ini ringnya sudah berbeda dengan ring perak microsetting, ya tampilannya ini sudah mewah sekali. Dan di sini juga ada batu orange sapphire, origin dari Sri Lanka dengan warna yang tentunya sangat bagus sekali. Tentu barang-barang ini barang-barang yang berkualitas dan sudah berbeda dengan ring perak microsetting. Jadi tampilannya ini benar-benar sangat mewah sekali ya. Dan yang terakhir di sini ada yang paling istimewa, di sini adalah batu paparaca origin dari Sri Lanka, dan istimewanya ini adalah barang mohit ya. Karena untuk origin Sri Lanka mendapatkan barang mohit ini sangat susah sekali di pasaran. Dan tentunya ini sudah berbeda dengan ring perak microsetting, jadi tampilannya ini semuanya sudah super mewah sekali. Dan dipastikan semuanya sudah bersuratkan dan kita bisa langsung cek ya, kita review. Di awal di sini ada batu cat eye chrysoberyl dengan warna bensin ya, jadi warnanya sangat banyak digemari. Dan terutama di fenomena cat eye-nya ini sudah terasa jelas ya. Dan ini istimewanya barangnya sangat bodyguard sekali, jadi tampilannya ini benar-benar sangat ngaca sekali ya. Dan ini full luster, dan istimewanya juga ini eye clean ya, jadi batunya benar-benar sangat bersih sekali ini. Dan pastinya untuk fenomena cat-nya sudah terasa jelas. Dan untuk dimensinya juga sangat bagus ya, ini 4 karat, jadi tampilannya untuk segi dimensinya sudah sangat bagus sekali, sangat proporsional sekali. Dan untuk ringnya sudah berbeda dengan ring perak, jadi ini sudah wajib nantinya bagi Anda untuk naik ke emas blend, ini sudah sangat layak sekali ya. Oke, jadi kalau dipakai di jari ini barang-barang 4 karat untuk SI sudah sangat terlihat sangat bagus sekali dan sangat jelas sekali ya. Oke, batu ini juga sudah bermemoakan dari IG Slab, dan kita bisa lihat untuk keterangan di sini adalah SI chrysoberyl untuk colors-nya grease yellow, dan untuk beratnya di 4.06 karat ya. Dan untuk dimensinya 9.37 x 8.51 x 5.63 mm. Untuk shape-nya oval cabochon, comment-nya no treatment ya. Dan origin dari Sri Lanka Ceylon. Oke, dipastikan barang ini sudah sangat istimewa dari segi tampilannya, dan ini benar-benar sangat layak sekali di koleksi, dan pastinya ini sangat wajib bagi Anda untuk di-update ke emas belian, jadi tampilannya pastinya bahkan istimewa lagi ya. Oke, batu pertama ini kita bandrol di harga yang sangat terjangkau, ini cukup di harga 25 juta rupiah. Sudah mendapatkan natural cat eye chrysoberyl dengan kualitas yang sangat bagus, yaitu bodyguard sekali, dan fenomena cat eye ini juga sangat terasa jelas, dan ini tanpa ada putusnya ya. Dan batunya sudah berbeda dengan perak dan sudah bermemelkan dari IG Slab. Oke, kita lanjut aja ke batu berikutnya. Di sini ada batu orange sapphire ya. Jadi di sini kita bisa untuk keterangannya sudah sangat bagus ya, di 4 karat untuk beratnya, dan pastinya untuk warnanya benar-benar sangat nyala sekali ya. Dan warna orange-nya ini kental sekali, dan untuk lasernya ini full laser, jadi barangnya sangat bagus sekali. Dan untuk clarity-nya sudah eye clean. Dan untuk dimensinya juga sangat bagus, jadi cukup proporsional dengan ukuran catnya. Dan untuk ringnya juga sangat mewah sekali ya. Jadi ini full bertabur dengan silikon, ini memakai ring perak microsetting dengan desain yang sangat modern sekali. Jadi kalau dipakai di jari seperti ini jatuhnya. Nah pastinya batunya ini sangat bagus sekali ya. Jadi high quality, batunya full laser, dan warnanya juga sangat intens sekali. Oke, untuk batunya sudah bermemelkan dari Gear Lab, dan untuk keterangannya di sini adalah natural yellow sapphire. Dan untuk colornya orange yellow ya, dan untuk beratnya di 4.28 karat, dan untuk shape-nya oval, cut-nya brilliant, comment hit only, origin dari Sri Lanka. Oke, dipastikan barangnya ini sudah mantap sekali, jadi warnanya ini sudah masuk
ke kategori yang secara visualnya ini masuk ke orange ya. Jadi di sini untuk warnanya sudah intens sekali dan untuk keseluruhan ini sudah sangat bagus sekali ya. Oke, untuk batu kedua ini kita kasih harga di 35 juta dengan warna yang sangat bagus dan barangnya ini sudah sangat istimewa sekali ya. Dan pastinya ini sangat layak sekali untuk dikoleksi dan pastinya untuk dia ke ring mas blend ini sangat layak sekali ya, sangat bagus sekali nantinya ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke batu terakhir yang paling istimewa ini adalah batu paparaca. Dan ini istimewanya adalah no heat ya, tanpa ada treatment, dan ini origin dari Selangka, Ceylon. Dan kita bisa untuk dari kejauhan ini sudah sangat warnanya cap sekali ya, jadi warna merahnya merah bara api ya. Dan ini benar-benar tanpa ada treatment, jadi ini sangat spesial sekali ya batunya. Warnanya sangat dapat sekali, dan untuk clarity-nya ini masih ada inklusi, tapi inklusi yang wajar ya. Dan batunya ini sangat kristal dan lasernya pun sangat bagus. Dan kalau kita pakai di jari seperti ini, jadi warnanya sangat nyala saya. Sangat manis sekali, warnanya sangat intens dan ini benar-benar seperti bara api rokoknya. Oke. Dan untuk beratnya di 4.10 karat, jadi cukup mantap sekali ya. Dan untuk ringnya juga sangat bagus, ini custom ya. Jadi udah memakai ring perak micro setting dengan taburan zircon dan di sini ada kombinasi taper ya. Dan untuk di dalam juga sudah memakai double plat, jadi sangat nyaman sekali untuk dipakai. Dan pastinya dudukan batunya ini sangat bagus sekali ya, jadi sangat presisi karena dibuat secara customnya. Oke, untuk keterangannya di sini dari CGLab, ini bentuknya sertifikat dan kita bisa lihat keterangannya di sini adalah natural paparaca sapphire untuk beratnya di 4.10 karat dan untuk dimensinya 8.85 x 8.27 x 5.82 mm untuk shape-nya cushion. Colornya pinkish orange, clarity moderate, transparansi transparan, origin dari Selangka dan komennya no heat ya. Oke, ini adalah keterangannya dari sertifikat CGL dan pastikan untuk keterangan tersebut sudah sangat bagus ya karena dari segi komennya ya, terutama ini adalah barang no heat, jadi ini benar-benar sangat istimewa karena untuk paparaca no heat ini susah sekali untuk didapatkan dan pastinya untuk origin dari Selangka ini sangat rare sekali ya, sangat jarang sekali ditemukan di pasaran karena rata-rata semua yang di pasaran ketemunya masih ke barang-barang Afrika, Tanzania ya, dan sekitarnya. Oke, di paparaca no heat ini sangat istimewa dan pastinya ini sangat layak sekali untuk dikoleksi. Dan ini juga sangat layak sekali untuk naik ke ring emas belian. Jadi ini kita kasih open price-nya di harga yang sangat bagus sekali di 45 juta rupiah. Sudah melibatkan paparaca sapphire no heat origin dari Selangka Ceylon. Oke, ini adalah barang-barang dari Selangka. Tentunya di sini sudah sangat layak sekali untuk dikoleksi. Di sini ada KSI Crystal Beryl dan ada Yellow Sapphire dan ada paparaca sapphire no heat, semuanya origin dari Selangka. Oke, bagi Anda yang sedang tertarik dengan barang di review ini bisa hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca ini. Oke, saya akhiri untuk review ini dan saya ucapkan banyak terima kasih dan salam sehat selalu untuk kalian. Terima kasih.